kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Tukul Arwana, artis berkeluar rating dan seri. Baik, bersama dua keluarga selebriti yang akan menemani keceriaan di sore hari ini. Dan kalau keluarga ini bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila bunyi, berarti sah. Langsung aja kita panggil keluarga Natalie Sarah. Bawa siapa saja ini? Aku Natalie Sarah pada hari ini membawa sepupu-sepupuku dulu yang gokil. Ya, diantaranya adalah Tika, ibu-ibu yang seksi. Ada adikku Anna yang baru nikah. Ada sepupuku Rizi yang ganteng abis. Sama ada sepupuku Emma yang baik hati. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantangnya, keluarga dari Fairuz A. Rafiq. Apa kabar Fairuz? Bapak siapa saja nih, kelihatannya subhanallah. Kayaknya bener-bener. Kayak lo kan beda ini yang kelihatan nyata dan gaib kan beda. Oh, silakan kenalin sini. Iya, kali ini kami keluarga Fairuz A. Rafiq, saya bawa abang saya yang paling tertua, Faiz. Dan ada abang saya juga, Farabi, dia dokter anak. Ada kakak ipar saya, Ririn, lagi hamil. Dan ada kakak ipar saya juga yang seksi, Rani. Baik, langsung aja kita bermain. Kita panggil orang pertama, mari bermain. Oke, kita masuk ke Bapak Nila Tunggal. Baik, sebelum kita mulai ini ada kabar baik. Ini ada 1 juta tunai nanti yang untuk keluarga bahagia ini bisa menjawab. Dan ada bunyi yang berbeda dari biasanya, akan langsung saya kasih 1 juta tunai. Dipersembahkan oleh New Famili 100. Oke, baik. Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maju aja. Iya, apanya? Bukan mulutnya loh, tapi karirnya ya kan sekarang bawain kuis. Biasa kan ini mau kuis ini ganteng-ganteng kan ya? Iya. Ini kan jadi ganteng loh. Ganteng juga kok, ganteng juga. Malah justru dikasih ganteng, share-nya turun, marketingnya. Ini cakep, tepuk tangan buat Mas Tukul. Iya. Dikasih. Baik, langsung ini Natalie ini dulu cita-cita ingin jadi pelukis. Wah, alirannya abstrak ya. Gitu. Karena suka menggambar. Iya, saya menggambar. Saya coba saya disuruh tes menggambar. Sekarang saya gambar Mas Tukul pasti ganteng banget. Siluet aja ya, gini ya set. Jangan siluet jelek dong begitu. Siluet jelek jangan. Artinya apa? Ngadep depan aja kan kayak jadi kayak primus gitu. Iya. Primus itu ada pria mustahil ya. Atau pria muka setan. Makasih, please. Dan hobinya suka olahraga yang ekstrim ya, seperti para layang, para seling, diving, jengking, nungging, dan lain-lain. Para seling. Gulung komeng, luar biasa. Seneng banget ekstrim-ekstrim. Iya. Pernah kemana aja nih? Pernah kemana aja ya, Malang, terus Bali, masih daerah-daerah Indonesia aja. Luar. Ambon. Dan rutin melakukan senam lantai sampai jago split. Wah, silakan coba. Pakai roh. Gak apa-apa, biar nyebar kemana-mana. Suplit itu apa toh? Ya, Mas. Minuman itu, minuman bersoda. Oh, yang ngangkang itu. Yang kakinya di sini, kepalanya di rumah itu. Enggak apa-apa deh. Pengalaman tak terlupakan pernah salah masuk mobil dengan PD-nya sehabis dari ATM. Gimana nih? Ini rutin sengaja atau memang kalau ketahuan orangnya balik maaf ya, tapi kalau ketahuan sampai rumah hilang ya. Gimana? Modus kali aja ini baris dimasukin orang kaya keles. Matre dong gue. Enggak, jadi pernah masuk ATM tiba-tiba jadi mobil yang di dropin itu udah parkir, aku nggak tahu. Pas keluar lagi ternyata mobil yang sama juga kan warnanya. Aku main masuk aja duduk, pas duduk mama dia yang punya mobil ngeliatin saking apa? Salah mobil. Salah masuk mobil orang. Tangan dong, tangan. Untuk Mbak Fairuz ini hobinya sesuatu yang menantang nih. Sampai sekarang juga menantang sih ya. Andrina seperti water sport, bangi jumping. Ini di mana nih water sport? Ya. Berarti ganti berarti. Paling hobi sih ke Bali sih ya. Wah, ke Bali. Keren. Terus sekarang lagi seneng sama kayak foto underwater gitu. Waduh, sambil diving. Water air. Oh yang di jeruk Banyuwi. Foto di dalam laut gitu Mas. Mas Tukul mau ikut, Apanya? Balik lagi jadi ikan sotong aku dulu. Ikan sotong, rembiak-rembiak. Kan baju kita udah kembar. Apanya? Bajunya kita udah matching kan. Bukan bajunya, hatinya aja udah kembar. Luar biasa ya, sering hobi itu ya. Iya, hobi. Foto ya. Sekarang lagi musim ya. Pre-wedding aja ada di dalam air. Makanya kan aku nawarin Mas Tukul buat jadi modelnya, kalau ada foto buat pre-wed, kita bisa berdua kan. Boleh siap-siap, kapan aja. 24 hour for you lah. Nah, ngomong apa? Jangan ngomong gitu dong Mas Tukul, saya jadi inget ikan sapu-sapu. Jangan gitu dong. Jangan ngomong itu Mas Tukul, aku jadi inget sapu-sapu. Terus prestasi yang membanggakan, pernah mendapatkan penghargaan sebagai artis peduli sumber daya manusia tahun 2011. SDM, kayak teman saya ini SDM-nya itu alhamdulillah, selamatkan diri masing-masing ya. Nih gimana tahun 2011 dapat penghargaan? Sebenarnya ya pasti nggak tahu sih Mas, waktu itu saat itu cuma dibilang kalau kita diundang gitu, diundang sama menteri juga acara pemerintahan, terus kita datang ke sana, ternyata kaget juga, ternyata aku dapat penghargaan sebagai artis yang peduli sumber daya manusia. Aku juga Mas. Kamu dapat apa penghargaan apa? Aku pernah datang gitu, aku dikalungin gitu, aku pikir aku dapat penghargaan. Habis dikalungin aku dikerek banget. Oke, langsung aja kita bermain. Main ya. Main oke. Ya, kita main ya. Oke, main oke. Main benar ya. Oke, kita main. Dah, siap ya. Siap. Kami telah mensurpa 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinggi. Coba kamu ngomong pertinggi. Ya. Bibirnya tapi aku nggak bisa. Ya nggak ala nggak apa. Pertinggi. Ya. Pertinggi. Oke. Adalah siap. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Dari virus. Di saku celana? Iya. Dompet. Apakah dompet ada di atas ya? Urutan teratas apa top survei, kita lihat aja. Survei membuktikan. Natalie, kamu masih bisa mengungguli. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabainya? Kasih tahu nggak ya? Tahu nggak? Iya, aku tahu. Apa? Kunci. Kita lihat. Survei membuktikan. Mau bermain, Pak, dilempar. Oke, silakan Mbak Fairuz. Aku ke sana apa di sini? Hah? Di sini. Apa? Aku ke situ apa di sini? Kamu di luar aja loh, bagus. Kamu mah dengan Fairuz kamu ladeni. Loh iya, wong ini majikan saya dulu. Selain uang, untuk Tika nih. Tika manakal. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Sapu tangan. Sapu tangan. Oke, kita lihat survei membuktikan. Luar biasa. Jawabannya luar biasa, jawaban yang akurat. Biasa di luarnya. Mbak Anna nih. Anak nakal. Iya. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Iya. Mungkin tiket parkir, karcis parkir. Tiket parkir. Ya. Kita lihat. Survei membuktikan. Untuk Dedi nih, Rizky. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Biasanya sih handphone ya. Handphone. Ya, kita lihat ya. Survei membuktikan. Untuk Sumiati nih. Oke, Mbak Emma ya. Luar biasa, kita lihat. Belum. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Ngaku. Cincin. Kita lihat. Survei membuktikan. Cincin. Oh. Silakan keluarga dari Mbak Fairuz A. Rafiq untuk berdiskusi. Natalie. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Coba umpama coba. Permen. Kita lihat aja ya. Jangan diskusi. Survei membuktikan. Oke, dari Mbak Subhanallah. Untuk Mbak, maaf Mbak siapa nih? Rani ya. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Ikat rambut. Ikat rambut dari Mbak Ririn. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Tisu. Mas Farabi. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan cara merabanya? Jam tangan. Mas Faiz. Selain uang, apa yang orang periksa di saku celana dengan merabanya? Obat. Mbak Fairuz. Mau punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih ya? Biasanya sih ya, kebanyakan orang kalau abis sholat itu kan naruh jam tangan di saku tuh, saku celana, terus diraba-raba pakai lagi gitu. Jam tangan aja. Jam tangan. Apakah jam tangan bisa mencuri nilai dari keluarga Natalie Sarah ini? Atau tidak ada? Kita lihat aja ya. Survei membuktikan. Pemirsa di rumah pasti penasaran ya, yang studio juga ya, kita lihat aja. 5 halaman. Catatan alam. Oh. 6. Bisu siapa tadi lagi? Weh, bisu. 7. Jadi uang 1 jutanya lewat ya, tadi bunyinya yang bunyi yang tisu ya. Baik, skor sementara dari keluarga Natalie Sarah ada 82. Keluarga dari Fairuz 0. Jangan kemana-mana, tetap di New Famili 100. Kalau sakti mandraguna Hai, kembali lagi di New Famili 100. Baik, skor sementara dari keluarga Natalie Sarah adalah 82. Dan keluarga dari Fairuz adalah 0. Apakah keluarga Fairuz akan mengikuti nilainya atau mengungguli? Kita lihat dan kita panggil orang kedua. Mari bermain. Oke, luar biasa sekali ini aromanya, subhanallah. Cocok Mas. Bikin kerasan. Aromanya bikin kerasan. Susah nyari perfume seperti ini nih. Mas Tukul mukanya kayak mantan saya. Oh, maksudnya kayak mantan aku dulu pernah kerja di kebun. Ya. Baik, untuk Mbak Tika. Cita-cita ingin menjadi seorang pramugari dan kesampaian. Sudah berapa tahun ini? Setahun. Sudah setahun ini ya? Enggak setahun ini. Aku udah married. Oh, setelah married berhenti. Oh, tapi masih. Udah married? Udah enggak. Udah enggak. Tapi enggak boleh kerja toh kalau udah bersuami. Boleh sih, cuman pengen program bikin anak. Oh, luar biasa. Jadi pramugari rumah tak? Enggak. Jadi maskapai rumah tak? Ngelayanin suami sendiri aja, Mas. Luar biasa. Jadi harus melayani bagaimana pramugari melayani penumpangnya. Seperti melayani sumai ada yang di dalam rumahnya. Yaitu harus gimana? Perlu minum, perlu makan. Apa perlu landing? Ya. Landing gimana? Take off dulu apa landing ya? Pengalaman lucu waktu kecil sering mandi di tengah-tengah banjir di daerah Cempaka Mas. Gimana lo? Pas dong, kalau musim banjir kayak ini ya ingat masa lalu dong ya. Kalau udah enggak, udah pindah. Iya. Kalau mandi bareng-bareng anak cowok atau? Ya enggak lah Mas. Kan dulu di Cempaka Mas itu kan baru berdiri ITC itu. Jadi banjir tuh zaman-zaman kecil. Banjir kayak seneng aja main-main air. Di rumah saya juga banyak air kalau mau banjir-banjir senang. Kalau Mas Faiz ini cita-cita ingin menjadi pengusaha. Alhamdulillah ada kesampaian ya Mas ya. Kecil-kecilan Mas. Apa yang kalau boleh tahu? Kita ada restoran, terus juga kita ada interior kontraktor. Wah ini penting yang ini. Terus juga ada fotografi, seperti itu ada general trading. Kita ada grup kecil-kecilan. Yang interior itu apa aja biasanya? Interiornya ada rumah, perkantoran. Dalam rumah? Betul, termasuk yang fade-in, gitu kan. Juga yang loose furniture istilahnya gitu, yang istilahnya bisa dipindah-pindah. Wah keren nih, nanti aku tak... Siap, anytime. Kalau furnitur itu sebetulnya banyak kursinya apa banyak mejanya biasanya? Tergantung rumah saya nggak tahu itu TK apa rumah lah. Kalau duduk di atas meja, suka duduk di atas meja banyakin mejanya Mas. Oh, kalau di yang suka di apa ruang tamu, ruang untuk keluarga itu karpet itu. Karpet ada juga. Iya. Wah, senah nanti ya. Jangan mahal-mahal ya. Siap. Ada kartu namanya nggak? Oh boleh nanti saya kasih. Oke. Saya paling senang tuh. Siap. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang ada 6 jawaban telah atas jawaban sering, pertinyi adalah sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan Gatot Kaca. Mbak Tika. Duar, 1, 2. Sayapnya. Apa Gatot Kaca itunya? Apanya? Oke. Sayapnya ya. Kita lihat aja ya, apakah sayapnya urutan ternyata kita lihat aja. Kan dia ingetnya waktu jadi pramugari. Jadi inget sayapnya. Sekarang nggak sayapnya, Boeingnya. Ukurannya 737 apa 738, 300. Ya. Jangan-jangan CN250 ya. Ya, super membuktikan. Ini ingetnya sayapnya Hercules. Iya. Gede tapi mendaratnya di mana-mana bisa. Kalau dari Mas Faiz. Wayang, Mas. Hah? Wayang. Wayang. Kita lihat wayang. Serba membuktikan. Wow. Bermain dilempar. Oke, silakan Mbak. Kita monggo. Mas Farabi, tahu aja ya wayang, suka nonton wayang. Kadang-kadang Mas, ngeliat Mas Tukul sama aja kan. Kayak cakil ya. Ayo, makasih Mas. Nanti Mas Farabi, sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kacang. Terbang. Terbang. Kadut kacang terbang ya. Kadut kaca punya saudara Antaseno Antarjo. Kadut kaca itu saudara Antaseno itu di Antarjo. Kita harus tahu semua ya. Bapaknya berkudara dan ibunya beda-beda. Lu kita lihat aja. Serba membuktikan terbang. Wah. Mbak Ririn, subhanallah. Saya doakan sehat selamat ya Mbak. Sudah berapa bulan? 7. 7 berarti kurang 2. Orang 2, 9 hari ya, 9 bulan, 9 hari biasanya orang normal kayak kamu kan 12 tahun di dalam bertahan. Oke, belum ya tadi ya? Belum. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Otot kawat tulang besi. Loh, otot kawat balung kuwuk, rambut tembaga, mata kuningan, kuping Belanda awak kapuk. Apakah ada? Kita lihat. Serba membuktikan. Wow. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Kuku. Kuku yang panjang itulah apa sih? Itu berkudara. Tapi kita... iya. Ya nggak apa-apa, mungkin kuku yang satunya. Kita lihat. Serba membuktikan. Oh, Pak Fairuz, masih ada kesempatan ya. Tinggal 1, 2, 3. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Pasti kumisnya lah ya. Yes, kok tahu ya? Kumis ya. Kita lihat, serba membuktikan. Luar biasa, tinggal 2 lagi, Mas Faiz. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Jawa, Mas. Jawa. Jawa ya. Kita lihat aja ya. Apakah Jawa ada? Siap-siap. Survei membuktikan. Weh. Wah, ini tinggal 1 nyapu bersih nih, nilainya 73 nih ya. Mas Farabi nih. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Ya temannya otot kawat. Apa itu? Tulang besi. Tulang besi. Kita lihat. Serba membuktikan. Warga dari Natalie silakan ke India nanya apa. Apa? Diskusi dulu, diskusi. Mbak Sumiati ikut kelompok. Ikut terbuka sama anak komplek gak apa-apa. Nah, sama Kelana. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Baju kadut kaca. Baju kadut kaca. Baju kadut. Apakah bisa menyapu bersih semuanya? Ternyata ada. Sudah membuktikan. Untuk prihatin ini. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Selendang. Apa? Selendang. Selendang. Kadut kaca, kadut selendang. Tapi ada selendangnya, kita lihat aja. Dari Mas Rizi. Rizi ini. Apa? Selendang. Dari Mbak Anna, sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Mungkin satria kali ya, jagoan atau satria. Satria, jagoan. Mbak, maaf. Tika nih, sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca. Selendang. Selendang. Mbak Natalie, ini kan Mbak Natalie masih ada Jawa-Jawanya sedikit kan ya? Jauh Mas, saya Sumatera. Hah? Tapi kan pernah ikut orang Jawa juga kan? Nah, saya waktu itu berapa bulan ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah setelah saya dari sana, saya bisa. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kadut kaca, ngambil sendiri atau ngambil punya saudara? Selendang, satria. Dia satria emang? Iya, satria. Satria baja hitam itu mah. Kalau sakti, Sakti gitu. Saking saktinya. Ya, yang mana? Satu. Sakti Mandraguna. Sakti. Wah. Apa itu? Juga salah. Ini jawabannya bikin was-was lawannya ini ya. Karena jawabannya nggak sengaja itu menjadikan ini loh, bikin deg-degan nih, kebenarannya bisa mungkin 80%. Ya, tapi kita lihat aja apakah yang penyurba itu ngerti wayang atau ngerti duit. Atau sama dengan teman-teman saya ini. Tahu uang tapi nggak tahu kerja. Kita lihat aja. Sudah membuktikan. Itu EKE Sakti Mandraguna ya? Iya. Iya, emang Karut Kaca itu punya kekuatan yang luar biasa. Asik. Punya terbang, lesat. Nah, pemirsa, sangat luar biasa sekali ini. Skor sementara di keluarga Natalie Sarah 155. Dan keluarga Fairuz adalah kosong. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di New Famili 100. Kota yang tertua. Bah, rowo. Kota yang bikin capek. Balik papan. Wow. Oke, masih di New Famili 100. Dan skor sementara keluarga dari Natalie Sarah ada 155. Bola dari Fairuz adalah kosong. Kita panggil orang ketiga, mari bermain, come on. Wow, kita masuk ke babak nilai ganda. Sekarang baru ini namanya Mbak Anna, bukan Mbak Tika nih ya. Cita-cita ingin menjadi dokter udah kesampaian belum? Belum. Saya doakan kurang berapa semester lagi. Hah? Melek jadinya guru. Guru ya, guru ngajar dokteran nggak apa-apa lah ya. Tapi sekarang guru juga udah enggak, Mas. Apa sekarang? Sekarang beralih profesi menjadi, yang sedang saya tekuni adalah menjadi seorang istri. Wah. Oke, untuk Mbak Anna. Mantan guru SMA ngajar geografi. Kenapa kok keluar? Padahal geografi itu nggak semua anak-anak ngerti. Di mana letak ya kota yang paling lembut? Mana tuh, Pak? Lembut? Pati. Lembut banget kecil. Kota yang tertua, Mbah Rowo. Mbah Rowo, Mbah Rowo. Kota yang bikin capek, Balik Papan. Sekarang Mas Farabi. Mas Farabi ini cita-cita ingin menjadi dokter, udah kesampaian, Mas. Udah. Alhamdulillah, subhanallah. Umum atau spesial? Spesialis anak. Anak? Iya. Wah, subhanallah, pasti anaknya udah ini di UGD berapa ini? Apa itu SG itu? USG. USG, cewek apa cowok ini? Ini, cewek. Cewek katanya, ya? Cewek, ya? Katanya. Ya, jangan katanya, harus. Anulah ya, saya dilihat kan bisa kan jedok-jedok keluar. Dulu waktu saya digituin sama orang tua saya, wah, dilihat gambar itu macam taringnya banyak banget. Mas. Oh, dokter anak. Ya, USG itu dokter kandungan. Oh, beda. Ngurusin anak-anak. Umur berapa? Kalau dinamakan anak itu umur berapa? Dari baru lahir sampai umur 18 tahun. Oh, masih anak. Mas Tukul masih 18 tahun. Saya masih anak lagi. Iya, kan? Iya, kan? Oh, jadi dokter anak sama dokter kandungan beda ya? Luar biasa ya. Tapi pernah ditugaskan di luar Jawa, mana paling pelosok, paling mengerikan atau menyedihkan? Ya, paling berpengalaman di Kepulauan Mentawai paling jauh. Wah, keren itu. Enak itu. Yang kena tsunami yang baru kemarin itu. Oh, alhamdulillah ya. Berapa tahun di sana? 6 bulan. 6 bulan. Sekarang udah balik ke? Sudah balik. Subhanallah. Oke, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Pertinyi. Pertinyi adalah bagaimana cara menghilangkan bulu pada tubuh dari Mbak Anna. Waxing. Waxing. Waxin lah pokoknya. Aku nggak pernah ngilangin bulu ya. Malah tak kumpulin dari satu. Serba membengkak. Waxin. Wow. Mas masih bisa ngumpulin? Dicukur. Dicukur. Cukur di. Dicukur. Cukur di. Nah, lihat. Serba membengkak. Bermain dilempar? Bermain ya. Oke, Mbak Anna. Wah, ini kesempatan. Mbak Ririn, bagaimana cara menghilangkan bulu pada tubuh ini? Cabut. Dicabut. Sakit. Sakit. Ya, sebelum dicabut dilus-lus, baru dicabut dilus-lus lagi. Ya. Sakit. Coba buktikan. Nilainya udah 166 nih. Lu harus menang. Rani? Subhanallah. Bagaimana cara menghilangkan bulu pada tubuh? Digunting. Digunting. Banyak ada bulunya. Lihat. Banyak. Aku boleh deh saya yang suruh gunting-gunting. Nah, lihat. Apanya? Susi fleksibel. Kamu boleh nyari istri lagi yang cantik tapi usianya harus di atas 80 tahun. Ah, dimakan apanya? Serba membuktikan. Gimana nih Sarah? Ini sudah empat, ini tinggal satu lagi loh. Ini sampai bisa kesapu semua ya. Untuk virus, bagaimana cara menghilangkan bulu pada tubuh? Kalau aku sih biasanya kalau di rumah ya kan malas ke salon, pakai krim ya, krimnya terus hilangkan bulu pakai krim. Hebat gitu. Pakai krim biar berodol dengan sendirinya ya. Apakah krim bisa menyapu bersih semuanya? Atau tidak? Penonton? Ada tidak? Ada. Sering pakai? Pakai lumpur ya. Lihat. Serba membuktikan. Penonton, tepuk tangan untuk kedua keluarga bahagia ini. Luar biasa sekali pemirsa di rumah maupun studio. Ini sangat luar biasa ya, bisa mengungguli nilai dari keluarga dari Natalie Sarah. Dan siapa nanti akan maju ke babak selanjutnya. Aku ingat Rani terus sih gara-garanya. Lipet-lipet dan bibir saya. Tapi soalnya ini Rani di depan saya terus sih. Tak hilang-hilangin, nggak mau hilang-hilang. Siapa nanti maju ke babak selanjutnya nih? Apakah keluarga Natalie atau keluarga dari virus nih? Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di New Famili 100. Cuma itu aja pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang lain yang menyedihkan lagi. Enggak ada, Mas. Enggak ada, itu aja. Hidup saya aja udah sedih. Sementara keluarga Natalie sana 155 dan keluarga Fairuz menyusul jadi 180. Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Wow, salaman dulu. Iya. Baik, kita masuk ke nilai ganda. Mas Rizi ini pernah lupa bayar setelah makan siang dan akhirnya diteriakin oleh penjualnya. Ya, gimana ceritanya, Mas? Ya gitu, biasanya kan kalau lagi makan rame-rame sama teman-teman, habis makan bukan mangkal. Ya, makannya habis mangkal. Oh, ya ini. Gitu, ngobrol. Saya nafsu aja loh. Habis makan, ngobrol-ngobrol. Terus lupa deh. Habis ngobrol udah ini jalan. Itu terjadi tiap hari ya, Pak? Enggak lah, nggak tiap hari. Ya, di mana? Di Jakarta, di luar Jawa? Di Jakarta, makan apa yang kesukaan makanan yang disukai? Tongseng. Tongseng, wow. Coba bayangin. Nggak enak, dicampur nggak enak jadi enak, toh. Tong sama seng, ya kan? Jadi tongseng. Terus, cuma itu aja pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang lain yang menyedihkan lagi? Nggak ada, Mas. Nggak ada, itu aja. Hidup ya? Saya aja udah sedih. Hah? Mbak Ririn. Cita-cita ingin jadi dokter, alhamdulillah udah kesampaian, Mbak. Dokter apa nih? Sama? Dokter umum. Dokter umum, subhanallah. Luar biasa ya. Suaminya dokter anak, istrinya dokter umum. Nggak beda tahu dengan saya. Saya cover boy, istri saya cover girl. Cuma tahunnya beda. Saya tahun 2014, istri saya tahun 1. Mbak Ririn ini jadi dokter dan sekarang sudah 7 tahun menjadi dokter umum. Luar biasa ya. Dinas di mana, Mbak? Dosen. Dosen. Tapi nggak dinas di rumah sakit umum gitu. Di sekolah lagi. Enggak, lagi S2. Oh, lagi S2. Nah, S3. Saya S4. Ya. Malah saya sama gerobak-gerobaknya malah. Nah, ini kalau orang Mbak dokter boleh jawab. Sunat yang paling untuk anak-anak paling pas itu usia berapa? Yang pas. Yang pas itu usia berapa? Di saat orang tuanya dan anaknya siap. Oh, dan anak. Kalau belum 80 tahun belum siap belum. Mas Tukul mau sunat juga. Apanya? Mas Tukul mau sunat. Satu sekali aja. Satu aja kadang-kadang sus guntingnya kalah. Mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Pertinyi. Pertinyi. Cepet-cepetan ini ya. Adalah apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Dari Mbak Ririn. Ikut bernyanyi. Hah? Ikut bernyanyi. Ikut bernyanyi. Ikut bernyanyi apa di atas kita lihat survei membuktikan. Bermain pada lempar. Oke, Mbak, Mas Riz. Nih, Pak Urus yang ledekin, Pak Irus. Pak Irus, Ini rambutnya tolong dia. Nah. Nggak kan nutup namanya. Namanya kan nutupin. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Kalau sudah menyanyi berarti joget. Untuk keluarga Natalie boleh berdoa jelek sama keluarga. Berjoget. Serba membuktikan. Berjoget. Wow. Mbak Fairuz, ini tinggal 2 lagi ya bisa menyapu top survei ini. Apa? Menyapu bersih ini ya. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Kalau saya sih pasti volumenya saya kencengin. Wow. Volumenya kencengin ya. Kita lihat survei. Iya. Membuktikan. Aduh, ini tinggal 1 lagi nih. Boleh berdoa, prihatin tolong ikut berdoa. Udah. Mas Rizi, kita udah baca Yasin buat Mas Tukul. Ini tinggal 1 lagi nih ya. Boleh berdoa, prihatin. Gak apa-apa, Mas Faiz juga gak apa-apa. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Karena yang lainnya udah, jadi bersiul kali Mas. Bersiul. Aduh, kita lihat aja apakah menyapu bersih. Kita lihat dulu. Survei membuktikan. Ini Ini kalau sampai menyapu bersih, wah maju ke bapak selanjutnya nih, Mas Farabi nih. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Heboh, seneng, teriak. Wah, banyak banget. Heboh, seneng, teriak, loncat-loncat sampai ke genteng, balik lagi ke bawah. Kita lihat aja, kita lihat. Kalau sampai ini bisa terjawab, berarti keluarga dari Fairuz langsung ke maju bapak jackpot selanjutnya. 50 juta udah menunggu. 10 juta udah menunggu ya. Jadi keluarga Natalie, dada-dada sama keluarga yang dikecewakan dan mengumpulkan uang 155 dikalikan 10.000. Alhamdulillah 3 triliun sendiri. Ya. Kita lihat aja. Amin. Serba. Tembus. Diskusi silakan keluarga boleh, Mbak ya? Natalie, boleh? Boleh ya? Diskusi silakan. Di kantor kelurahan sana nggak apa-apa? Gitu deh. Satu ini kesempatan nih, jangan sampai ini. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? 1. Cepat. 2. Senang. Bukan masih. Ya tegang nih rame. Gimana kantor kelurahannya dekat belum? Jawab deh satu-satu. Oke ya. Ya, tak ulang. Untuk Mbak Emma. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favoritmu di radio? Dengerin aja. Halo Mas Rizi, apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Lagu favorit kan ya? Biasanya sih keinget memori dari isi lagu itu. Iya, sweet sing song memory lah pokoknya. Ini dari Mbak Anna. Apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Mungkin teriak kali ya? Kayak girangan ya? Iya, gitu girangan. Dari Mbak Tika nih, apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Bisa juga ya? Senang. Lagu gue, gitu ya? Girang itu bukan? Senang. Halo Natalie, apa yang dilakukan jika tiba-tiba mendengar lagu favorit di radio? Wah, seneng girang. Sendiri atau ngambil dari teman-teman? Dihayatin juga, ya. Tuh, kira-kira apa itu? 1. Menghayati, ya? Menghayati. 2. Menghayati kali ya? Iya. Menghayati ya? Apa? Menghayati kali. Menghayati. Ini penentuan ini. Oke ya. Oke. Apakah menghayati bisa mencuri nilai yang dari keluarga Fairuz atau tidak ada? Kalau sampai ada berarti keluarga dari Natalie maju ke babak selanjutnya. Kalau tidak ada berarti keluarga Fairuz maju jackpot. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Ayo Natalie, Fairuz. Skor akhir dari keluarga Natalie Sarah 319. Keluarga dari Fairuz 180. Terima kasih untuk Mbak Fairuz. Mohon maaf kalau ada tata bahasa, tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ya. Yang penting ini hanya kuis-kuisan, rame-ramean, bagi-bagi hadiah. Mas Faiz, matur nuwun, terima kasih. Mas Farabi, terima kasih. Mbak Ririn, matur nuwun. Terima kasih. Di pertemuan kita bukan hanya sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di Anda. Bukan namanya salaman. Lo pamitan belum ngomong. Mohon maaf ya. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.800.000. Silakan dada-dada ke keluarga dulu. Sangat luar biasa Sangat luar biasa sekali keluarga Natalie. Memang. Terima kasih Mas Tukul. Mas Tukul juga memang. Siapa nih yang maju? Apa prihatin mungkin yang maju? Siapa? Yang dipilih siapa? Aku pilih ini aja deh. Hah? Tika aja. Tika. Tika. Ikhlas kamu. Oh, ikhlas. Enggak, kalau di situ mesti kamu harus megang saya loh. Oke, baik. Apakah keluarga Natalie Sarah bisa menyapu top survei dan membawa pulang uang sebanyak 50 juta rupiah atau hanya menggantikan 200 poin membawa pulang 10 juta? Dan kemana? Tetap di New Famili 100. Mana? Mbak Sarah tadi gimana? Wow, saya benar-benar nggak bisa jawab. Loh, 55 udah bisa jawab. Bisa. Oke, masih di New Famili 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Tika dan di belakang ada Natalie sedang mendengarkan musik, tidak bisa mendengarkan kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Natalie Sarah bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dipersembahkan oleh New Skin Ultimate. Untuk perawatan kulit dari dalam, kupilih New Skin Ultimate. Atasi kulit kering, flek hitam, dan kerutan. Dan kalau mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap? Oke, mendapat Bapak hadiah utama. Oke, siap? Siap. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya memberikan persoalan pertama. Ya, dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau masih ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Sering. Ya, siap ya. Sebutkan instrumen musik yang sering ditemui dalam sebuah orkestra. Saksofon. Buah apa yang dijadikan rasa permen? Strawberry. Sebutkan tokoh kartun yang bersuara khas. Donald Bebek. Apa yang tercantum dalam kartu nama? Nama. Benda apa yang ada di kamar ganti? Gimana Mbak Tika tadi jawabnya? Gugup, tapi mudah-mudahan nilainya tinggi. Tinggi ya. Tadi 1, 2, 3, 4 oke. Tapi yang ke-5 kayaknya ya. Waktu aja kayaknya. Alah ya, Allah, cepet aja. Kita lihat dulu. Sebutkan instrumen musik yang sering ditemui dalam sebuah orkestra. Tadi apa jawabnya? Saksofon. 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 Namanya saksofon. Terkenal itu kalau di luar negeri namanya Kenny G. Di Cilacap Kenny Chu. Kita lihat aja ya. Saksofon. Saksofon. Coba membuktikan. Wow. Jadi bukan saksofon malah ya. Sax appeal. Buah apa yang dijadikan rasa permen? Strawberry. 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 Kita lihat strawberry. Rasa permen bengkoang. Bengkoang itu ke muka. Bengkoang ke muka. Rawatan kulit. Lulur kata lulur. Kalau permen oh, bengkoang. Durian itu untuk muka bagus. Kita lihat ya. Strawberry. Kita lihat ya. Sampai membuktikan. Wah. Luar biasa. 32. Kalau 200 berarti tinggal 168 ya. Sebutkan tokoh kartun yang bersuara khas. Tadi apa tadi? Donald Bebek. Donald Bebek. Kita lihat ya. Donald Bebek, Bebek Donald. Serba membuktikan. Nomor 1. Saya tinggal 130 se. Apa yang tercantum dalam kartu nama? Nama. Tapi ya nama. Kita lihat aja. Nama. Serba membuktikan. Keren. Tinggal 102. Benda apa yang ada di kamar ganti? Jawabnya apa? Enggak. Saya enggak. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Oke ya. 98 saya tinggal 102. Sukses. Silakan. Kita panggil Mbak Natalie. Luar biasa. Saudaramu luar biasa sekali. Sudah mengumpulkan nilai sebanyak 90. Hah? Oh, 98. Berapa? 98. Yeay. Jadi 19 ya Mas ya. 102 aja ya. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Kalau ada bunyi nyari jawaban lain dan kalau masih ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. Aku ngadep. Sering. Aku ngadep mana? Siap ya. Ngadep Mas Tukul aja. Iya, ngadep saya, tatap wajahku. Mudah-mudahan saya bisa. Seolah-olah aku milikmu. Oh. Jangan dekat-dekat, tahan mulutnya, masukin mulutnya, ya bagus. Keluarin lagi. Oke, sebutkan instrumen musik yang sering ditemui dalam sebuah orkestra. Gitar. Buah apa yang dijadikan rasa permen? Jeruk. Sebutkan tokoh kartun yang bersuara khas. Donald Bebek. Yang lain? Minnie Mouse. Apa yang tercantum dalam kartu nama? Nama. Yang lain? Nomor telepon. Benda apa yang ada di kamar ganti? Gantungan baju. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Gimana? Wow, Mbak Sarah tadi gimana? Wow, saya benar-benar nggak bisa jawab. Loh, 55 udah bisa jawab. Bisa. Ini saya bisa jawab. Ya, saya doakan semua tersabu habis dan mendapatkan jackpot 50 juta dan amin 200 poin dicek. Udah dong, Oke, kita lihat aja ya. Lihat mana ini? Senyumnya liatin, kemesraannya ditunjukin dong. Nah, oke yuk. Ya yuk. Oke. Sebutkan instrumen musik yang sering ditemui dalam sebuah orkestra. Jawabnya apa? Gitar. Gitar. Targi. Penemu gitar namanya gitarman. Gitarman. Penemu bass namanya bassmanto. Ketemu drum namanya dramaji. Ketemu yang menemukan piano adalah Paino. Pinter ya, dia tahu loh. Kita lihat aja ya. Kita lihat aja berapa nih. Survei membuktikan. Wow. Luar biasa, luar biasa. Asik. Luar biasa, 8. Keren, udah 106. Tinggal 94 lagi. Lama. Apakah gitar top survei? Kita lihat. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya apa? Biola. Tuh. Biola. Biola mari main. Itu piano ya, salah. Ya. Berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta, masih ada kesempatan 10 juta. Ambilnya di mana? Di kandang macan. Kandang macan. Ambil duitnya nanti dikirim, ditransfer. Di kandang macan kamu mau ngambil apa? Oke. Ya. Buah apa yang dijadikan rasa permen? Tadi jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Makan jeruk. Jeruk. Kita lihat. Survei membuktikan. Yeay, 226. Top surveinya adalah strawberry. Strawberry. Pinter. Sebutkan tokoh kartun yang bersuara khas. Tadi apa? Mickey Mouse. Scooby-Doo. Sound the Sheep. Good. Tadi apa ya? Mickey Mouse. Hah? Mickey apa Minnie Mouse? Yes, pokoknya itulah. Lihat aja. Mouse lah. Minnie Mouse. Sebe, buktikan. Lagi minimal. Udah dong Mas Tukul. Top surveinya adalah Donald Bebek. Apa yang tercantum dalam kartu nama? Telepon. Ya, tadi apa jawabnya? Telepon. Nomor telepon. Nomor telepon lah tadi ngomongnya. Telepon, nomor telepon. Survei membuktikan. Wow. Luar biasa ya, 32 ya. Ini 158, ini kalau sampai ini 42 berarti kamu wah top. Aduh, mungkin top surveinya ya? Apa? Nama. Nama top survei. Kok terakhir tuh nggak jawab? Benda apa yang ada di gantungan kamar? Mandi. Kamar ganti. Benda apa yang ada di kamar ganti? Tadi apa namanya? Gantungan baju. Gantungan baju. Aduh, selamat ya Nena. Kayaknya kurang dikit. Gantungan. Ya, kita lihat apakah ini nilainya 4. Apakah nilainya 42? Kalau 42 yang mendapatkan 10 juta. Ada tidak? Kita lihat. Kurang nilainya. Super membuktikan. Aduh, dikit lagi itu tambahin deh itu 5 deh tambahin tambahin 6. Ya, nanti tambahin sendiri di situ. Top surveinya apa? Gantungan. Luar biasa. Ini 194. Oke. Manggil siapa? Sini. Prihatin sini. Ya. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp5.130.000. Memiliki tempat yang dituju adalah rumah, memiliki seseorang yang dicintai adalah keluarga, memiliki keduanya adalah berkah. Yang mau kita nyumbang misalnya daftar di sini, masuk TV, bawa pulang hadiah, bawa pulang uang dan dosa berkurang. Ikutin terus New Famili 100.